Guys, jadi kita hari ini lagi ke sirkuit dalamnya ini setelah WSBK nih. Jadi ini kondisi sirkuitnya setelah semua panggungnya dicabut-cabut ya. Ini dia lagi seperti semula, nunggu MotoGP-nya lagi digarap ini biar nggak becek kayak kemarin. Nih kita masih di dalam nih, masih dalam ini sirkuit yang ini lintasan trek, lintasan start tuh sampai di sana. Ini masih digarap semua nih, garap semua tuh. Cuma dia lagi hujan sekarang bro. Tuh dia bro, itu lintas startnya di sana itu. Tuh start. Ini lagi digarap karena masih nunggu hujan agak reda mungkin ya. Bro, lintasannya itu dia, ya Allah, sepi sekarang, nggak kayak kemarin. Kemarin rame banget, sekarang enggak. Itu tikungan pertama dan kelas very very important person di sana, duduk di sebelah sana itu. Tuh dia lintasan pertama setelah start. Jadi paling enak itu nontonnya di sebelah sana itu. Jadi kita bisa lihat orang start, kita juga bisa lihat orang di tikungan. Jadi pembalapnya bisa kita lihat nanti itu di tikungan langsung. Itu dia. Jadi ini nanti akan dibuatkan halaman yang keras, pokoknya pakai pumping dan lain sebagainya ya. Ini masih digarap, jadi untuk persiapan MotoGP nanti pokoknya pasti keren ya, tunggu saja. Tuh masih melintasi lintasan, becek dia bro, tapi nggak apa-apa, kita pakai off-road hari ini. Ada anjing anjing hitam. Dia petoknya di sana tuh. Tribun-tribunnya udah dicabut semua karena sudah tidak balapan lagi. Nah, pokoknya persiapan buat MotoGP itu harus oke. Tuh. Yes. Jadi kondisi petoknya itu tuh sepi juga, sedang diperbaiki mana yang kurang ya, jelas ya, untuk persiapan nanti untuk MotoGP. Oke, itu teman-teman. Ini daerah depan sirkuit ya. Kaget saya sama klakson. Jadi ini daerah depan sirkuit. Ini juga nanti mau diaspal kayaknya sebelum ini MotoGP. Ya. Ini bagian depan yang jelas. Bagian depannya, kemudian kalau kemarin itu kita keluar lewat sini ya bro, pas kita nonton itu kemarin kita keluar lewat sini tuh, jalur keluarnya lewat sini ya. Pokoknya kita tunggu MotoGP ya teman-teman semua. Pokoknya MotoGP itu tambah seru lagi nanti, 100 sekian ribu yang akan masuk di sini ya. Langsung nonton di sirkuit ini.